Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, selamat mempersiapkan ibadah hari Minggu. Saat ini kebetulan ada sakramen perjamuan kudus. Terlebih dahulu kami sudah mempersiapkan roti yang sudah dipotong kecil-kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan juga anggur atau bisa juga teh atau sirup yang sudah dituangkan di dalam gelas kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan nanti saya sebagai kepala keluarga akan mewakili pendeta, penatua untuk mengedarkan roti dan anggur saat sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus diserahkan di tengah muridnya, Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan Daku." Kristus juga mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya sambil berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Daku." Terimalah, bagikanlah. Dengan penuh iman dan rasa syukur, mari kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia. Kita makan dengan penuh syukur. Mari kita minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Kita minum dengan penuh syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah dan dimanapun berada. Bertemu lagi kita dalam ibadah intergenerasi di tahun yang baru 2021 dengan tema terus menerus diperbarui atau metamorfosa. Bagaimana terus menerus diperbarui dalam firman itu akan nanti disampaikan oleh hambanya. Dan saat ini saudara, mari kita satukan hati, mari kita lebih dalam lagi, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini, mengejar hadirmu. Ketemukan satu kali.
setiap kataku kau pun menunggu. Tak disangka bertemu kau satu kasih yang abadi kini ku datang. Thank you.
Mari jemaat, kita mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari saudara, semuanya yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, kita mau bersuka cita, kita mau menyambut Tuhan kita yang luar biasa untuk hidup kita. Kita mau angkat pujian, dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Dengan penuh sukacita. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita nyanyikan. Dari sembah di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya tinggikan. Dan kita mau terus serukan namanya dengan penuh sukacita. Serukan namanya. Segala raja
ada, segala bahasa tunduk dalam namanya. Di luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita ambil hati kita. Kita mau memujikan pujian ini. Hati sebagai hamba. Thank you.
Mari jemaat, kita bersama-sama mengakui segala dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari betul bahwa sepanjang kehidupan kami, terlebih di waktu-waktu yang lalu, selalu saja kami sering jatuh gagal dalam melakukan firman-Mu. Kami memohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan, hati keluarga kami, hati sesama kami, ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan sepanjang tahun 2020, kami masih juga sering mendukakan hati Tuhan dan hati banyak orang. Kami ingin ya Tuhan, di tahun ini, 2021, kami berjuang untuk hidup lebih baik. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kiranya oleh pengampunan yang dari Tuhan, kami mendapatkan kelegaan dan semangat yang baru untuk memperbaiki diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati kami. Kami mau bukan hanya mengerti, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 hingga ayat 11. Demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang merenungkan, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Gejayan, pada suatu saat saya berada dalam sebuah perjalanan dalam rangka tugas perlawatan ke GKI Denpasar. Di bandara kami bertemu dengan seorang pendeta, bukan dari Sinode GKI.
Ternyata Pak Pendeta ini kawan lama dari rekan penatua yang bersama dengan saya, rekan penatua dari GKI Klasis Banyuwangi. Mereka saling bertegur sapa ala Surabaya, ya. Saya tidak tahu apakah orang Jogja tahu bagaimana bertegur sapa ala orang Surabaya. Jangan kaget, aslinya arek Surabaya tambah akrab, ngomongnya tambah kasar. Mungkin orang Solo dan Jogja bisa terkejut kalau tidak mengenal. Jadi misalnya gini, ya apa kabare? Seurip, wah ya, jadi seolah-olah mengharapkan kita mati gitu ya. Tak pikir wis mate ya, itu tambah akrab. Artinya tambah akrab seseorang berarti ya itu cara menyapanya yang ya seperti itu ya. Kasar kedengarannya bagi yang tidak mengerti. Nah, mereka saling bertegur sapa karena mereka kawan lama sejak masih muda. Nah, yang saya ingat adalah ketika berpisah di menjelang boarding, sang bapak pendeta berkata kepada sang bapak penatua, "Ya apa GKI? Wes tobat. Ojo lali kon ya kudu tobat. Tobat lo ya, tobat," gitu. Lalu dia beliau pergi meninggalkan kami. Saya melihat betapa masamnya wajah bapak penatua yang bersama saya. Di perjalanan ia mengatakan, setiap kali bertemu itu bapak pendeta mesti berkata, "Sudah tobat GKI. Kamu sudah tobat." Lalu dia juga bercerita, bapak penatua ini bercerita betapa arogannya si bapak pendeta itu kini. Dulu mereka bersama-sama sebagai pemuda GKI. Saudara, apa pendapat Anda tentang kisah hari ini? Jujur, kalau orang berkata kepada Anda, "Kamu harus bertobat," apakah Anda merasa nyaman? Atau pertanyaan, "Sudah bertobat kamu?" Jujur, saudara, jangan-jangan kita merasa tidak nyaman. Mengapa? Karena kita merasa saya bukan kriminal. Kata bertobat lebih tepat dilekatkan pada seorang kriminal, seorang yang berperilaku amoral, pelaku tindak kejahatan, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang bukan Kristen di luar gereja. Nah, itu mereka. Ya. Betul atau betul, Bapak Ibu Saudara? Sebentar, tahan pendapat Anda ya. Bacaan Injil hari ini menunjukkan satu hal yang menarik. Apa itu? Sebelum Anda menjawabnya, sebelum kita menjawabnya, saya ajak dulu Anda mengingat. Hari ini, persis, Minggu kedua Januari, gereja sedunia merayakan hari Minggu Yesus dibaptis. Anda tahu itu kan? Dan bacaan Injil hari ini menunjukkan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, tahukah saudara apa makna baptisan pada masa itu? Jauh sebelum Yohanes melakukan praktek pembaptisan di Sungai Yordan seperti yang dicatat dalam Injil hari ini, orang-orang Yahudi atau orang Israel biasa mengenal ritual baptisan yang merupakan ritus di mana orang-orang bukan Yahudi diterima menjadi bagian dari umat Allah. Baptisan ini disebut baptisan proselit. Dan air digunakan sebagai tanda penyucian mereka dari kenajisan mereka. Jadi air menjadi tanda yang menyucikan mereka dari kenajisan atau kekotoran mereka, dan mereka diterima sebagai umat Allah. Saudara ingat itu ya? Nah, menariknya di sini Yohanes tidak sedang melakukan baptisan proselit. Mengapa saya katakan demikian? Karena jelas dalam Markus 1 ayat 5 dikatakan. Mari kita baca kembali. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh
daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Siapa mereka? Orang-orang dari seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem. Rasanya tidak mungkin mereka bukan Yahudi, apalagi jika kita membaca Injil Matius 3 ayat 7 disebutkan dengan jelas, mereka juga di antara mereka ada orang Farisi dan Saduki. Sudah tahu kelompok ini bukan? Jelas mereka bukan masuk golongan orang proselit. Jadi apa dong makna baptisan Yohanes di sini? Jelas disebutkan di bagian sebelumnya. Ketika Yohanes mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, Markus 1 ayat 4, dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sudah jelas. Panggilan atau baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Pertanyaannya, apa arti bertobat? Bertobat dari kata Yunani metanoia, secara sederhana berarti berubah arah. Perubahan arah. Perubahan dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Kata yang beken hari ini bisa agak serupa adalah reformasi. Dan perubahan yang diharapkan di sini adalah perubahan yang mendasar, bukan sekedar yang tampak di luar. Radikal, dari kata radix artinya akar. Meskipun kata radikal hari-hari ini seringkali sudah ditafsirkan secara salah karena bias dengan kelompok yang sering memaksakan kehendak. Namun arti kata radikal dan perubahan yang diharapkan radikal itu sesungguhnya perubahan yang mendasar. Bukan hanya kemasan, bukan hanya penampilan, tapi sungguh-sungguh pertobatan dari dalam. Dan jujur, pandemi pada saat ini membuat saya berpikir, saya percaya Anda juga, untuk mengajak kita merenungkan sesungguhnya ibadah macam apa yang selama ini kita lakukan. Kalau bicara GKI Gejayan, saya ingat sebelum pandemi itu yang hadir luar biasanya. Begitu banyak anak-anak muda, begitu banyak mahasiswa dari satu kebaktian kepada kebaktian lain. Dan itu menggembirakan. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah itu membuat kita menjadi lebih baik? Apakah ibadah membuat kita semakin peka pada kehidupan di sekitar kita? Saya ingat 15 Maret 2020, hampir satu tahun yang lalu, 10 bulan ya, atau 10 atau 9 bulan, saat Presiden menghimbau dalam satu siaran pers agar seluruh warga bangsa ini bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Hari itu adalah kebaktian terakhir yang saya layani di GKI Manyar, Surabaya, basis jemaat saya. Ibadah terakhir yang saya layani dalam bentuk on-site, menggunakan mimbar dan semua datang. Pada saat itu pandemi sudah masuk ke Indonesia, virus maksudnya, sudah ditemukan pasien terinfeksi. Tapi kita tidak pernah menyangka jika itu, kami tidak pernah menyangka itulah ibadah kami terakhir di tahun 2020 dengan menggunakan gedung gereja secara on-site. Saya ingat betul, pada saat itu Injil menurut leksionari yang kita baca adalah dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Sudah ingat itu? Dan saya ingat betul apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu. Apa itu? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia
harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sangat jelas, sangat lugas. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, dan itu terus menggema di sepanjang tahun, apakah ibadah-ibadah kita betul-betul dilakukan di dalam roh dengan segenap batin kita dan di dalam kebenaran? Yang membuat kita peka akan kebenaran, yang membuat kita dengan sukarela memperjuangkan kebenaran? Sebuah pertanyaan besar. Saudara, dalam suatu penelitian terhadap generasi milenial berusia 18 hingga 29 tahun yang dibesarkan dalam keluarga Kristen di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Oseania, dan Asia, sebagaimana dirilis oleh David Kinnaman dan Mark McLaughlin pada tahun 2019, dua tahun yang lalu, dalam bukunya Faith for Exiles, jadi sebelum pandemi, ditemukan ada 38% dari generasi milenial ini adalah habitual church goers. Apa itu habitual church goers? Mereka adalah orang-orang yang beribadah karena alasan tradisi atau kebiasaan atau rutinitas, habit. Makanya disebut habitual church goers. Yang menyedihkan, hanya 10% yang benar-benar masuk dalam kategori resilience disciples, murid Kristus yang tangguh, yang benar-benar murid Kristus. Saudara, kita bisa berkata itu kan di Amerika, oke? Jangan lupa ada Asianya loh, dan termasuk Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan. 64% dari generasi milenial di Indonesia, di negeri kita, jangan-jangan masuk saudara di Jogja gitu ya, kami di Surabaya, masuk dalam kategori habitual church goers atau pengunjung rutin kebaktian hanya karena alasan tradisi. 64%. Bapak Ibu, para pemimpin umat di GKI Gejayan, ini anak-anak muda yang masuk milenial ini apakah masuk ya 64%? Bisa ya, bisa tidak. Sama dengan refleksi kami di Surabaya. Lebih dari separuh umat yang ada dalam gedung-gedung gereja di seluruh Indonesia secara rutin datang ke gereja semata-mata karena alasan tradisi atau kebiasaan. Memang tidak ada yang salah pada tradisi. Namun jika tradisi dilakukan tanpa penghayatan akan makna, kita akan menjadi seperti tubuh tanpa jiwa alias orang mati. Itu juga yang terjadi pada kehidupan pada zaman Yohanes Pembaptis. Pada kehidupan keagamaan pada zaman Yohanes Pembaptis. Kita tahu pada masa itu kesenjangan ekonomi dan sosial terbentang sangat lebar. Orang yang kaya tak peduli nasib orang miskin, mereka semakin kaya, yang miskin semakin menderita, bahkan si kaya tak segan-segan menindas mereka yang lemah. Mereka yang berkuasa juga tidak menyadari bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab untuk mengayomi. Maka betul, ketika mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Sudah dapat memeriksa Lukas 3 ayat 11-14. Yohanes bilang apa? Barang siapa punya dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lalu kepada pemungut cukai yang mau dibaptis, mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Di antara mereka juga ada prajurit-prajurit.
Mereka juga bertanya apa yang harus kami perbuat. Yohanes juga mengatakan jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi dari sini kita tahu, berarti fenomena prajurit memeras itu sudah biasa. Merampas itu sudah biasa. Korupsi itu sudah biasa. Menindas itu sudah biasa. Tidak peduli pada yang lemah itu sudah biasa. Panggilan untuk bertobat bagi mereka. Pertanyaannya, jadi kepada siapa panggilan bertobat ini disampaikan? Kepada mereka sajakah yang menjadi tujuan khotbah Yohanes? Saudara, harus diakui dengan rendah hati, kita semua patut dan harus bertobat. Amin, saudara? Mungkin kita perlu bertobat dari cara pandang kita ketika menilai segala sesuatu hanya berdasarkan untung rugi. Kita perlu bertobat dari cara pandang kita yang menganggap saya baru berharga jika saya punya kedudukan, jabatan atau uang. Mungkin kita perlu bertobat dari cara pandang kita tentang orang lain, termasuk kita harus bertobat dari sikap ketidakpedulian kita. Saudara, menarik catatan Injil Markus mengatakan, Yohanes berseru-seru di padang gurun. Lalu dikatakan ia membaptis di sungai Yordan. Ada dua tempat yang menarik di sini, disebutkan padang gurun dan sungai Yordan. Beberapa penafsir mengatakan padang gurun dapat dimaknai sebagai simbol pertobatan atau berbalik Allah, berbalik arah hidup seseorang dari jalan yang lama menuju jalan yang baru. Mengapa? Karena mereka teringat nenek moyang mereka, karena mereka teringat bangsa Israel. Padang gurun menjadi titik penting perubahan umat Israel dari bangsa budak menuju kepada kehidupan yang baru sebagai bangsa merdeka. Sementara sungai Yordan, sungai Yordanlah yang menghantar mereka memasuki tanah perjanjian, meninggalkan padang gurun. Jadi, agaknya padang gurun dan sungai Yordan ini punya makna penting, menjadi tempat yang penting, yang memberikan pesan yang kuat kepada umat yang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Panggilan untuk merenungkan diri. Belum terlambat, saudara, juga buat kita hari ini. Kita baru melewati 2 pekan di tahun 2021 ini. Panggilan untuk terus melihat diri kita sendiri. Sekaligus memulai hidup yang baru. Diperbaharui, memasuki kehidupan yang baru. Anda mau? Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada baptisan Yesus. Nah, tadi pertanyaan belum terjawab. Atau paling tidak, mengapa kita hari ini merayakan Minggu Yesus dibaptis? Dan mengapa juga kalau ditanya, Yesus dibaptis? Kalau kita mengerti pada saat itu panggilan Yohanes untuk orang-orang dibaptis itu adalah baptisan pertobatan. Nah, pertanyaannya, memang Yesus perlu bertobat? Bagaimana mungkin ia perlu bertobat? Ia kan tidak berdosa. Saudara, betul. Yesus tidak sepatutnya dibaptis karena dia tidak perlu bertobat. Panggilan Yohanes adalah panggilan pertobatan. Tapi Yesus secara sadar, dia tidak pernah dipaksa, bahkan Yohanes pun tidak siap, merasa tidak layak. Namun inilah Yesus Tuhan kita, dengan bela rasa yang sangat besar kepada kita orang berdosa.
inilah bela rasa Kristus yang sangat besar dengan kita orang yang berdosa ini. Jika ia merendahkan diri sedemikian rupa, lantas adakah alasan bagi kita untuk menepuk dada, merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Sudah dapat menjawabnya dalam hati. Baptisan Kristus menunjukkan penerimaan Allah yang sangat besar atas kita manusia yang berdosa ini, yang tidak layak ini, tapi sekaligus kuasa pembaruan yang bekerja melalui Roh Kudus hari ini, saat ini. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia? Bukankah banyak orang merasa diri lebih baik dari orang lain? Orang lain yang perlu bertobat, bukan aku. Saudara, izinkan saya menutup khotbah dengan sebuah kisah. Seorang bijak bercerita tentang dirinya. Waktu masih muda, aku revolusioner dan aku selalu berdoa, Tuhan berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia ini. Ya, ini masih muda. Ketika aku sudah separuh baya, mungkin kira-kira seperti saya gitu ya, sadar bahwa separuh hidupku sudah lewat tanpa mengubah satu orang pun, maka aku mengubah doaku menjadi, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah semua orang yang berhubungan dengan aku. Keluargaku, kawan-kawanku, orang-orang yang bersamaku, aku bisa merasa puas. Dilanjutkan, tetapi kemudian ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematianku sudah dekat, aku mulai melihat betapa bodohnya aku, karena tidak ada satu orang pun yang dapat kuubah. Ya, lalu doaku satu-satunya sekarang adalah, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Saudara, tahu bedanya? Sekali lagi, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka aku tidak akan menyia-nyiakan hidup. Saudara menangkap pesan dari kisah ini? Ada banyak orang yang berpikir mau mengubah orang lain. Hampir tak seorang pun berpikir bagaimana mengubah dirinya. Tapi hari ini, Roh Kudus mengundang kita. Tuhan Yesus ada di tengah kita dan mengundang. Maukah saudara dan saya diperbaharui? Mengubah, diubah mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Jangan pernah bermimpi mengubah orang lain, meminta orang lain bertobat. Tapi mari kita mulai dari diri sendiri. Terus menerus diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Anda mau? Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita ikrarkan kembali iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yeah.
Mari jemaat kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk dunia kami yang sampai hari ini seluruh umat manusia seluruh dunia masih berjuang untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, sudah begitu banyak penderitaan umat manusia di berbagai belahan dunia karena pandemi ini. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang berduka karena keluarga atau orang yang mereka kasih harus berpulang karena pandemi ini. Juga begitu banyak orang yang terdampak sehingga mengalami goncangan ekonomi, goncangan kehidupan. Bahkan anak-anak kami juga mengalami tekanan dan stres karena pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan berkenan untuk menolong umat manusia. Tolonglah ya Tuhan, kami semua, keluarga kami, anak-anak kami, bangsa negara kami, kota kami, supaya kami semua mendapatkan keamanan dan perlindungan dari pandemi ini. Berilah kami hikmat untuk umat manusia berjuang bersama-sama mengalahkan pandemi ini. Berilah kami disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Berilah kami semangat dan optimisme untuk membangun kehidupan walaupun situasi pandemi ini masih ada. Supaya kami tetap bekerja dengan tekun, supaya kami tetap melakukan tugas bagian kewajiban kami masing-masing dengan hikmat dan bijaksana. Ya Tuhan, kami serahkan umat manusia, juga bangsa negara kami, kota kami, dan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia khususnya dan seluruh jajarannya supaya diberi hikmat dan kemampuan semangat untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Sekalipun pandemi masih ada, berilah mereka hikmat untuk mengarahkan rakyat bangsa kami menuju pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah tiap keluarga kami bertahan dalam pertolongan Tuhan. Kami memohon perlindungan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan kami terus berjuang untuk terus eksis. Membangun kehidupan kami. Membangun kebahagiaan anak-anak kami. Membangun usaha kami. Membangun gereja kami. Membangun masyarakat dan bangsa kami. Biarlah oleh pertolongan Tuhan kami diberi semangat dan optimisme. Supaya kami tidak putus asa. Melainkan kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena kasih setiamu adalah andalan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat pesan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai persembahan, kita akan mengangkat pujian persembahanku. Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur kami, kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, bahkan menguduskan persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk banyak orang, terkhusus untuk kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan, di dalam rasa syukur kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati, boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Kesemuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jika pada dasar kami mengumpulkan persembahan ini, terselip hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, inilah doa persembahan yang sudah kami sampaikan. Dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan ada dimanapun berada, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan pulang. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Dan kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 177, Aku Tuhan Semesta. Jemaat, marilah kita pulang dengan penuh semangat dan pengharapan karena Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Di tengah perjuangan kita, Tuhan selalu ada. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai berjumpa di ibadah intergenerasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Serukan namanya. Berkuasa serikat.